Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi dajal mengejarnya sampai membunuh 6 laskar FPI yang berdosa? Imam, mereka adalah menyuarakan kebenaran. Kayak panitia surga. Hai polisi-polisi dajal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Tapi Allah tidak tidur. Allah menyaksikan polisi-polisi dajal. Tiga tunggu azab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi dajal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik? Rizik bu, yang telah memberikan kebenaran. Rizik, no gorengan gosong, no gorengan. Hai polisi dajal. Hai polisi dajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sini. Saya yang membuat video tentang ujaran kebencian terhadap kepolisian. Di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian dan kepada rakyat Indonesia atas perbuatan salah saya yang sangat merugikan ini. Semoga teman-teman tidak ada lagi yang membuat video atas membenci keujaran terhadap siapapun. Saya mohon jangan sampai melakukan lagi. Pak Jokowi, saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cukong-cukong Cina. Coba PKI itu diberantas, gak akan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Romdi. Mohon maaf sebesar-besarnya dengan sangat menyesal atas tindakan saya kemarin di Kapolsek Tanggul. Maka dari itu saya minta maaf kepada Bapak Kapolsek Tanggul, Bapak Kapolres Jember, Bapak Kapolres Jember, juga kepada Bapak Kapolda Jawa Timur. Semua yang saya ucapkan di luar kesadaran saya. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya membuat pernyataan ini tanpa paksaan dari pihak manapun, dan saya sangat menyesal.